Itu terserah. Di tersedia satu hari rumahnya. Kalau gitu-gitu kan ibu isi terus prospek juga itu 100.000 dendanya atau tersedia satu hari. Satu hari. Tinggal ibu Fitri Dwi Priyanti ya. Gimana ini? Kita laksanakan sidang Cipiring yang kedua setelah yang pertama. Hanya mungkin hari ini sidangnya dilaksanakan berbeda ya. Kita sidang online sesuai dengan instruksi dari Kementerian Hukum ya, karena dari pengadilan hakimnya harus online. Jadi kita siapkan online tapi tidak mengurangi makna ataupun hikmah dari Cipiring ini ya, itu aja. Dan jumlah pelanggar tadi ada 4 orang yang disidang. Sebenarnya masih ada 3 orang yang nggak datang. Nanti kita panggil, mungkin bisa di kantor pengadilan di tempat saja. Karena memang ini Cipiring boleh diputus di tempat. Nanti kita panggil. Akan denda. Cipiring ini dilakukan ke pedagang atau masyarakat? Ini dilakukannya sekarang banyakannya ke para pedagang yang menyediakan makan di tempat. Karena memang harusnya kan nggak boleh. Harusnya take away, tidak menyediakan dine-in. Ya, itu yang melanggar di depan kebanyakan ya masyarakat yang pakai masker, kita laksanakan juga sanksi sosial. Berikan edukasi supaya mereka juga paham cepat mematuhi aturan ataupun patuh pada protokol kesehatan.